Baiklah, para peserta webinar sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, maka acara webinar Read Aloud seri kedua ini akan kami mulai. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya saya hendak menyapa para tamu undangan webinar yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Subandi, pengawas KBTK Bakti Mulia 400, yang terhormat, Deputi Pelaksana Harian Bakti Mulia 400, Ibu Eish Tresna, SPD MSI, Manager Bakti Mulia 400, Bapak Hadi Suwarno MPD, Kepala KBTK Bakti Mulia 400, Ibu Neneng Huliah SAG, Kepala SD Bakti Mulia 400, Ibu Eliani Umas MPD, Kepala SMP dan SMA Bakti Mulia 400 yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu orang tua siswa dari tingkat KBTK dan SD Bakti Mulia 400, Dewan Guru dan Staf Karyawan Bakti Mulia 400, para calon orang tua siswa dari KBTK dan SD Bakti Mulia 400, ser serta seluruh hadirin peserta webinar Read Aloud seri kedua yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan kasih sayangnya di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar Read Aloud seri kedua dengan tema memilih dan mendongeng cerita rakyat Nusantara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan GBKSP Bakti Mulia 400. Terlebih dahulu kami bacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dari Deputi Pelaksana Harian Bakti Mulia 400, Ibu Eistresna SP DMSI, dilanjutkan dengan penampilan video record dari perwakilan siswa-siswi KBTK dan SD Bakti Mulia 400, kemudian dilanjutkan oleh pemaparan materi dari narasumber kita tercinta, Ibu Dr. Muti Gunanta, yang akan dilanjutkan dengan tanya-jawab dan kemudian penutup. Untuk itu, para peserta webinar sekalian, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah agar acara ini terlaksana dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta webinar yang saya hormati, perkenalkanlah saya Ibu Aryani yang biasa disapa dengan murid-murid saya dengan panggilan Ibu Ari. Hari ini saya akan memandu acara ini hingga selesai. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Murti Bunanta Para sumber kita tercinta yang sudah hadir di tengah kita pagi hari ini. Terima kasih. Para peserta webinar hari ini akan ada hadiah menarik yang diberikan kepada tiga peserta kepada lima peserta. Mohon maaf. Yaitu dengan cara memfollow terlebih dahulu akun Instagram @baktimulia 400 school Para peserta webinar diminta untuk memfollow akun Instagram @baktimulia 400 school kemudian mengunggah foto maupun video di Instagram Story yang akan memention atau di tag kepada akun bm 400 selama webinar ini berlangsung. Lima Instagram Story terbaik akan mendapatkan hadiah dari Bakti Mulia 400, yaitu berupa buku mendongeng dan bercerita karya Ibu Gurti di Instagram Story itu akan kami lihat sampai pukul 10.30 ke depan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang kami hormati, kita memasuki acara pertama kita, yaitu sambutan dari Deputi Pelaksana Harian Bakti Mulia 400, Ibu Ais Tresna, SPD MSI. Kepada Ibu Ais, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari mudah-mudahan hari ini cerah. Kita dalam keadaan sehat walafiat berkumpul dalam bakti 400. Terima kasih kami ucapkan dan juga selamat datang kepada narasumber kita yang terhormat Ibu Murtibunanta. Terima kasih. Terima kasih waktunya Ibu atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu di tengah-tengah kesibukan Ibu. Tentu saja hari ini juga sudah berderet ya agenda-agenda Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan untuk... Terima menikmati. kasih sudah diundang, Ibu. Iya, sama-sama, Ibu. Ya. Uh, Ibu dan Bapak, Ayah Bunda, dan juga para guru yang terhormat, rangkaian Read Loud series yang dilaksanakan oleh Sekolah Bakti 400 ini sebenarnya merupakan representasi dari best practice yang dilaksanakan selama ini dalam proses pendidikan di TK maupun di SD Bakti 400 dalam rangka pembelajaran literasi. Uh, tentu saja... Uh, Read aloud ini memang baru uh, belum begitu populer di Indonesia, akan tetapi manfaatnya sudah sangat dirasakan atau sudah terbukti bermanfaat sekali dalam membantu proses tumbuh kembang anak. Nah, oleh karena itu, keterampilan membacakan nyaring, mendongengkan cerita ini perlu sekali dikuasai oleh uh, para guru maupun juga oleh orang tua siswa, sehingga bisa membantu anak-anak agar bisa tumbuh optimum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan dalam proses membacakannya kepada anak-anak adalah tentang konten. Nah, sastra anak salah satu barangkali yang bisa kita pertimbangkan menjadi bahan bacaan yang dapat dibacakan pada anak-anak. Kita Indonesia banyak sekali memiliki karya-karya sastra lokal ya maupun juga sastra-sastra yang sudah menasional yang syarat akan nilai-nilai dan ada satu kekhawatiran bahwa saat ini anak-anak tidak mengenal sastra-sastra tersebut. Jadi sastra anak ini adalah sastra yang dapat dinikmati oleh anak-anak dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan akrab dengan pengalaman anak sehari-hari yang dibacakan oleh orang dewasa dan sekitarnya. Nah melalui karya sastra lokal ini dapat diceritakan tokoh-tokoh ya dan dapat dalam kehidupan sehari-hari dengan mencontohkan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Tentu saja makin banyak anak mendengarkan bunyi-bunyian melalui ucapan-ucapan, anak akan semakin banyak belajar tentang bahasa. Pada pagi ini kami berharap Ibu Dr. Burti Bunanta dapat sharing kepada kami para pendidik bagaimana cara mendongengkannya, bagaimana cara membacakannya, dan bagaimana kemudian itu memiliki impact makna yang mendalam kepada anak-anak. Uh, baik Bapak Ibu, uh, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim mari kita mulai acara webinar pada pagi ini. Tadi ada hadiah sedikit dari kami, semoga menjadi peningkat motivasi teman-teman semua. Ya, dengan tidak lupa memfollow dulu Instagram Sekolah Bakti 400. Kami ucapkan sekali lagi pada Ibu Nur Ibu Nanta dan juga pada teman-teman yang telah menyelenggarakan acara webinar Red Law Series pada pagi ini. Terima kasih. Oh, satu hal untuk ayah bunda yang memiliki anak-anak usia anak usia dini, ke TK Bakti Mula 400 dan sekolah SD dasar sekolah dasar Bakti 400 saat ini masih menerima pendaftaran siswa baru. Jadi jangan tunda untuk segera mendaftar di sekolah TK maupun SD Bakti 400. Terima kasih, selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ois terima kasih atas sambutannya pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, saya akan menyapa dulu selamat datang kepada para peserta webinar. Kalau melihat partisipasinya Ibu Elis dan Ibu Muti, sepertinya dari guru-guru TK dari wilayah Kebayoran Lama dan Tangerang Selatan ada di sini semua. Selamat datang. Ada beberapa orang oh, ya? dari TK- TK di Tangerang Selatan. Oh, Oke, okay. ya. Ibu Murti, yeah, yeah. TK Pimpa. saya tahu selamat datang Ibu. Selamat bergabung di webinar kami. Kehormatan buat kami ibu-ibu semua mau bergabung di sini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti tadi Ibu Oi sudah uh, ucapkan, akan ada hadiah untuk lima peserta. Hadiah itu dimulai dengan Bapak dan Ibu peserta webinar memfollow akun Instagram at 400 school kemudian Bapak dan Ibu mengunggah foto maupun video ke instastory at bm400 school yang mempension ke bm400 school. 5 Instagram Story terbaik akan mendapatkan hadiah dari Bakti Mulia 400. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita memasuki acara berikutnya, yaitu pemutaran video read aloud dari perwakilan siswa siswi KBTK Bakti Mulia 400 dan siswa siswi SD Bakti Mulia 400. Akan kita akan melihat penampilan dari Ananda Said dari Rizki dari TK Bakti Mulia 400 dan Selina Alejandra dari SD BM 400. Mari sama-sama kita saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Darian Sekolah di TK Bakti Mulia 400 Hari ini aku dan mamaku akan membaca Cerita Rakyat, rakyat Judul Maling Kundang Kita baca berdua ya Darian Oke okay gantian ya Oke okay. mau mama duluan apa dari hmm. dia ya oke okay. dahulu kala hiduplah sebuah keluarga miskin di suatu desa nela hmm. nela ya. nela di pantai air manis Sumatera Barat di tempat ini hidup seorang ibu rentah bernama Rubaya dengan anak laki-laki satu-satunya yang bernama Maling Kundang Meski dibesarkan tanpa kehadiran seorang bapak, Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang cerdas, rajin membantu orang tua, menurut dan agak sedikit nakal. Seiring berjalannya waktu, Malin menjadi seorang pemuda yang tampan. Ayo Darian lagi. Oke. Kehidupan yang miskin mampu membuat maling kundang ingin hmm. Hmm. Merata, merantau. Merantau maling me, memiliki cita-cita untuk menjadi orang yang sukses hmm. seperti tetangganya yang sudah pergi merantau dan pulang menjadi saudar, saudagar saudagar yang kaya raya. Hmm. Ini lagi ya. Hmm. Ini yuk dari ini. Oke. Okay. Hingga Terus hingga pada suatu hari mande rupa rubaya ya, melihat Tandang. ada sebuah kapal megah me megah yang bersandar berbersami bersandar, bersandar di pantai dan, dan ternyata, ternyata kapal tersebut ialah kapal kapal hmm. yang dulu dulunya. Tulungnya membawa Mali Baru. berlayar. Hmm, itu Malin. Oh, nih, Malin. sebuah kabar gembira telah keluar dari nahkoda kapal tersebut di mana ia menyampaikan kalau sekarang Malin Kundang telah menjadi saudagar yang sangat kaya raya dan sukses oh. Dan karena kehebatannya tersebut ia berhasil mempensunting seorang wanita keturunan bangsa oh. Malin sangat terkejut karena mendapat pelukan dari seorang wanita tua renta yang berpakaian lusuh dan compang-camping, ditambah lagi dengan reaksi sang istri yang terke yang terlihat terkejut dan keheranan ketika mere melihat kehadiran Mandirubaya yang nampak kumuh tersebut. Dia bukanlah ibu kandungku, aku tak mengenalnya. Mungkin ia hanya seorang pengemis tua yang mengaku-ngaku sebagai ibuku karena melihatku sebagai saudagar yang kaya raya. Ibu kandungku telah lama meninggal ketika aku masih kecil. Pergilah kau, menjauhlah dari hadapanku. Bentak malin seraya mengusir ibu kandungnya hingga jatuh terjelembab. Wah, oh, jahat banget. Jahat ya. Dalam kesedihannya, Mande Rubayah berdoa sambil mengadahkan tangannya ke atas seraya menangis. Ya Tuhan, jika memang pria itu bukanlah anakku, maka aku maafkan perbuatannya yang telah dilakukannya kepadaku. Namun jika ternyata dia memang benar-benar anakku si Malin Kundang, berikanlah hukuman padanya. Oke, oh. oke, oke. Begitu hebatnya, hebatnya badai dan, dan besar ombak, ombak di lautan, di lautan membu membuat kapal paling kunda paling hancur, hancur berkeping-keping dan terbawa ombak, ombak sampai ke tepian, tepian. Pantai Air, air Manis, manis tu, tubuh, Tumbuh Tumbuh maling Kundang, tubuh maling kundang ter, Terempas Terbawa, terbawa ombak, ombak Sampai, sampai ke, depan, ke depan Ibu Ibu Ibunya Ibu Ibu ibunya, ibunya, meminta ampun, ampun sambil Bersujud, bersujud pada, pada sang, sang ibu. ibu namun namun kutukan kutukan di sudah sudah ter ujung terucap terucap tidak lama tidak lama, ya, lama tidak lama kemudian tubuh Malin Kundang menjadi batu dalam kondisi Tengah bersujud meminta ampun pada ibunya Malin kundang seorang anak durhaka Yang malu mengakui ibu kandungnya Kini telah menerima azab Berubah menjadi batu Ya dia jadi batu ya ma Iya karena dia sudah durhaka sama ibunya Jadi oh. Allah marah mengutuk dia menjadi batu okay. Bagus nggak ceritanya? Bagus Suka ya? Nanti ya. kita baca cerita rakyat yang lain ya Oke okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Selina. I'm a fifth grader from Baktimulia Four Hundred Elementary School. I'm going to be telling you a story about Timun Amas. Long time ago. Lived an old woman named Umbo Sirini. She lived by herself because her husband had long passed away and she had no children. Every day she prayed so God would give her a child. One night, when she was praying, a giant passed her house and heard her pray. I can give you a child on one condition. The giant said to Mbosierni, You must give the child back to me when it is six years old. Mbosierni was so happy. She did not think about the risk of losing the child later and agreed to take the giant's offer. The giant then gave her a bunch of cucumber seeds. Plant it around your house. The giant then left. Without saying anything else. In the morning, Mbosirni planted the seeds. The seeds grew within a few days and blossomed plentifully. Not long after that, a big golden cucumber grew from plants. Carefully, Mbosirni plucked the golden cucumbers and carried it home with caution and care she sliced the cucumber she was very surprised to see a beautiful baby girl inside the cucumber she then named the baby timon amas it means golden cucumber years passed by and timon amas has grew to become a lovely and beautiful little girl she was also smart and kind. Mbosirni loved her very much, but she kept thinking about the time the giant would take Demon Amas away from her. One night, Mbosirni had a dream. In order to save Demon Amas from the giant, she had to meet the holy man who lived in Mount Gungil. The next morning, Mbosirni took leave. From Timon Amas to go to Mount Gundu. The holy man then gave Mbosirni four little bags, each one containing cucumber seeds, needles, salt, and shrimp paste. Timon Amas can use these to protect herself, said the holy man to Mbosirni. A few days later, the giant came to see Mbosirni. Sirni, about her promise, Umbosirni. Where is Timon Amas? Shouted the giant. My daughter, take these bags with you. It can save you from the giant. Now run through the back door," said Mbosirni. But the giant saw Timon Amas running through the woods. The giant was angry, starved, and enraged. He rushed toward Timon Amas. Mbosiri tried to stop him, but the giant was unstoppable. The giant was getting closer and closer. So Timun Amas opened the first bag she got from Mbosiri. Inside the bag were cucumber seeds. She threw the seeds and instantly they grew into large cucumber fields. But the giant ate them all and gave him more strength. As the giant was getting close, Timon Amas took the second bag with needles inside and spilled the content behind her. The needles turned into bamboo trees, sharp and thorny. The giant was scratched and bled. Ah! I'll get you, Timon Amas! shouted the giant. As he tried to get himself out of the bamboo field, he made it and still chasing Demon Amas. Demon Amas then reached the third bag and spilled salt inside. The ground was so touched turned into a sea. The giant almost drowned and had to swim across the sea. After some time, he managed to get out from the the mother saw the giant coming, so he reached for the last bag. She took the shrimp paste and threw it. The shrimp paste became a big swamp of boiling mud. The mud slowly but surely drowned him. Helpless, he roared, "Help! Help!" The giant was drowned and died. Timon Mas then immediately went home. Since then, Timon Amas and Ambosirni live happily ever after. The end. Thank you for listening to my story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Terima kasih Ananda Darian Rizki dari kelas B1 TK Bakti Mulia dan Ananda Selina Alejandra dari kelas 5 SD Cambridge Bakti Mulia 400. Para peserta webinar semua yang kami cintai, kemampuan Ananda Darian dan Selina dalam read aloud diperoleh berkat semangat dan kerjasama antara guru-guru TK, guru-guru Bakti Mulia 400, para orang tua serta seluruh siswa yang terlibat. Siswa-siswi di TK Bakti Mulia 400 ini sangat beragam talentanya. Selama pandemi ini berlangsung, Kegiatan proses pembelajaran tetap berlangsung secara virtual dan online, baik itu pembelajaran harian di kelas maupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti field trip, manasik haji, peringatan hari-hari besar, kegiatan dan kegiatan Father's Day yang melibatkan peran serta orang tua bersama anak-anak. Sekolah Bakti Mulia 400 juga membekali pembiasaan agama Islam sejak dini. Di samping itu, menerapkan cinta bangsa, cinta tanah air dan wawasan internasional. Secara khusus, program KBTK Bakti Mulia 400 menerapkan sistem bilingual, dan metode sentra. Sedangkan SD menerapkan sistem bilingual dan silabus Cambridge. Untuk informasi terlan lebih lanjut tentang sekolah Bakti Mulia 400, bapak dan ibu sekalian bisa mengikuti webinar ini sampai selesai hingga bisa memperoleh informasi-informasi yang mendalam tentang sekolah Bakti Mulia 400. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara inti kita dari webinar kali ini yaitu tentang memilih dan menongeng cerita rakyat. Di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Dr. Murti Bunanta narasumber kita. Selamat datang Ibu Murti. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang kepada Ibu Neneng yang mengundang saya dan uh, Ibu Ois dan siapa sa semua uh, saya senang bertemu di sini karena banyak kenalan baru meskipun tidak belum kenal secara tatap muka ya saya suka dengan para peserta yang antusias mengikuti acara-acara dari sekolah Bakti Mulia. Ibu Murti, sebelum kita masuk ke acara ini, ibu berbincang-bincang, sebelumnya saya mau memperkenalkan Ibu Murti kepada peserta webinar. Bu Murti ini adalah spesialis sastra anak, folkloris dan pengarang 50 buku sastra anak. Beliau ini adalah pendiri dari kelompok pencinta bacaan anak sejak tahun 86 hingga sekarang, pendiri dari INABI, Indonesian Board and on Books for Young People. Karya-karya Ibu Murti ini diterjemahkan di dalam berbanyak bahasa, Jepang, Korea, Jerman, Amerika, dan empat karya Ibu Murti sudah dijadikan flash animation di Korea yang disiarkan dalam tiga bahasa. Buku-buku Ibu Murti Bunanta sudah menjadi menjadikan materi dongeng oleh para pendongeng internasional dan diterbitkan dalam bahasa Inggris di Amerika dan Thailand. Ibu Murti, sebelum kita berbicara lebih lanjut, uh, cerita rakyat itu adalah cerita yang ada di Indonesia, di khasanah kita. Banyak sekali cerita rakyat yang melegenda dari generasi ke generasi. Diceritakan dari para orang tua kepada anak turunnya, kepada cucu-cucunya. -cucu. Dan Ibu Murti melalui karya-karyanya, menuliskan kembali cerita rakyat tersebut dalam bentuk buku yang diilustrasikan dalam gambar yang indah. Bu Murti, bagi seberapa penting sih mendongeng itu buat anak-anak, Bu Murti? Sebelum kita mulai cerita. Iya, baik. Kita bisa mendongeng apa saja sebetulnya. Yaitu cerita rakyat seperti ini, misalnya dari Sulawesi Selatan. Bisa juga kita bercerita atau mendongeng tentang ini, dari untuk anak TK SD, jadi cerita yang dikarang tentang ikan, tentang lingkungan. Jadi, sebetulnya mendongeng itu adalah memberi peluang pada orang tua, antara orang tua dan anak tadi sudah di... Contohkan tadi oleh ibu dan anak yang bercerita, membacakan cerita, sehingga ada kedekatan, ada komunikasi. Itu perlu mendongeng, tetapi mendongeng atau read aloud itu ada dua hal yang berbeda, tetapi sama: read aloud dengan buku dan mendongeng bisa tanpa buku, bisa ta dengan buku. Jadi, tekniknya itu banyak sekali. Ya terima kasih banyak Bu Murti. Sepertinya read aloud seri kedua ini memang kelanjutan dari read aloud seri pertama kemarin ya para peserta webinar. Baik, baik di read aloud seri pertama itu kita mempelajari teorinya bagaimana read aloud bisa mencerdaskan otak untuk pendidikan anak. Sedangkan di read aloud kali ini bersama Ibu Murti Bunata, Bu Murti akan membahas lebih spesifik lagi yaitu tentang memilih dan mendongeng cerita rakyat sudah nggak sabar seperti ya teman-teman sekalian dan para peserta webinar ingin mendapatkan sharing ilmu dari Ibu Murti Bunanta. Ibu Murti Bunanta, selama satu jam ke depan kita akan berbicara, berbincang-bincang dengan Ibu Murti, dilanjutkan juga termasuk sudah dengan sesi tanya-jawab. Kepada para peserta webinar, apabila selama Ibu Murti memaparkan materi, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh menuliskan pertanyaan para peserta webinar di kolom Q&A yang nantinya akan dibacakan oleh kami kepada so, Ibu ibu Nanta kami persilahkan waktu untuk Ibu terima kasih ibu. terima kasih sekali lagi uh, Ibu Aryani sekarang saya harus memanggil Ibu Aryani meskipun mantan uh, mahasiswa saya di UI puluhan tahun yang lalu ya iya, Ibu mungkin uh, yang pertama salah satu yang pertama uh, di uh, dulu itu uh, dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas undangan datang sharing di sini mengenai cerita rakyat. Tentu kali ini saya akan membatasi mengenai cerita rakyat saja seperti yang diminta. Walaupun tadi saya sudah memberikan semacam apa pembuka bahwa kita bisa mendongeng dari cerita yang kita Karang sendiri ataukah cerita dari apa namanya dari buku atau dari cerita rakyat atau cerita fantasi bahkan cerita non -fiksi kita bisa ceritakan. Jadi khusus mengenai cerita rakyat kita harus bisa memilih cerita rakyat. Tetapi sebelum itu kita harus memilah memilah dulu. Karena pada dasarnya cerita rakyat itu cerita rakyat Nusantara yaitu yang ada di Indonesia itu memang berasal dari Indonesia, tetapi cerita rakyat tidak hanya di Indonesia. dari seluruh negara juga mempunyai cerita rakyatnya masing-masing. dan kadang-kadang cerita rakyat itu ada yang sama kurang lebih sama, ada yang khas Indonesia tentunya. jadi kita harus memilih seperti tadi saya kata memilah seperti saya katakan tadi dasarnya untuk semua orang. jadi ada cerita rakyat yang untuk orang dewasa untuk anak-anak satu lagi adalah untuk remaja untuk remaja adalah untuk menjaga ke pergaulan supaya anak-anak remaja hati-hati di dalam pergaulan itu ada cerita rakyat karena saya meneliti jadi saya melihat ada juga cerita semacam itu juga ada Cerita untuk orang dewasa, yaitu cerita Panji yang panjang sekali, dan itu cerita Panji Indonesia. Itu berkelana ke Eropa, ke Thailand, ke Malaysia, dan dimanapun. Tetapi tadi ada satu cerita Panji yang khusus ditulis untuk anak-anak, yaitu cerita dari eh, tadi yang dibacakan Timur Mas. Nah, saya tidak ingin berbicara mengenai tentang bagaimana, misalnya, memilih karena memilih dalam hal eh, bahasa. Tadi saya mendengarkan cerita maling Kundang. Ada kata-kata mempersunting sukses kondisi saya, hanya sepintas saja. Itu bukan kalimat atau ungkapan dalam cerita rakyat, sebetulnya, tetapi ini mungkin untuk lain kali webinar lain kali bagaimana orang tua atau guru memilih buku yang tepat itu dalam hal bahasa atau cara mengungkapkan. Sekarang saya ingin khusus mengenai isi saja. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa memilah dulu jangan ada cerita rakyat yang berasal dari untuk dewasa yaitu tentang percintaan, tentang perebutan kekasih, tentang pembunuhan, lalu tentang anak apa remaja. Jadi ambil atau tahayul itu juga tidak boleh diambil tahayul yang orang-orang awam dianggap sebagai cerita rakyat. Jangan menakuti anak-anak sehingga anak-anak takut kalau kita mendongeng ke cerita rakyat. Cerita rakyat itu mengandung persoalan umat manusia, jadi persoalan iri hati, merasa tersisihkan, dan itu karena itu mengapa selalu kita perlu, apa namanya, bercerita tentang cerita rakyat. Lalu kemudian ada cerita rakyat yang mengandung kekerasan, ya, ada yang mengandung kekerasan, dan itu juga kita harus haluskan. Uh, ada pembalasan dendam jangan diambil oleh anak-anak. Uh, zaman dulu memang waktu saya kecil mungkin tidak mengapa masalah itu tapi setiap zaman itu berubah. Jadi orang-orang uh, anak uh, masa kini orang tua itu lebih sensitif karena itulah uh, 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 supaya aman dan nyaman kita mendongeng terutama guru-guru saya berbicara untuk guru-guru uh, supaya tidak ada protes dan dan semua aman untuk anak-anak. Jadi tidak ada kekerasan atau sadisme. Dan itu karena itulah cerita rakyat perlu dibaca terlebih dahulu. ya. Baik, setelah itu kita memilah, kita mengambil cerita rakyat untuk anak-anak saja. Untuk anak-anak, biasanya sekarang cerita rakyat itu dikaitkan dengan buku anak-anak karena banyak sekali ribuan, puluhan ribu buku yang ditulis untuk anak-anak. Dan itu eh, banyak temanya, jadi apa yang kita bisa ambil, yaitu tema tentang uh, tadi. Uh, pertama mungkin tema uh, anak durhaka. Uh, tetapi saya sendiri menganjurkan kalau anak durhaka, pilihlah yang ibu itu banyak sekali versi anak maling kundang itu mungkin ada 50 versi yang ditulis oleh pengarang berbagai macam pengarang. Jadi saya menghindari ibu yang menyumpahi. tetapi ibu yang berdoa kepada alam untuk meminta supaya anaknya mendapatkan apa, semacam pengertian bahwa bahwa anak harus menghormati orang tua. Jadi dalam cerita rakyat saya yang saya tulis dalam bahasa Inggris, untuk uh, untuk masyarakat Amerika, untuk sekolah-sekolah di Amerika, mereka mengatakan, mereka mengenal sekali bahwa Indonesia banyak cerita yang uh, menyumpah. Jadi saya mengambil atau saya lebih suka men menceritakan cerita yang ibunya tidak menyumpah, tetapi ibunya berdoa, kemudian alamlah yang membalas kedelahan anak-anak. Karena itulah saya mencari uh, buku lain yang nanti kita akan tayangkan anak kucing yang manja ini anak juga yang uh, meninggalkan ibunya untuk mencari ibu yang baru dan di situ akhirnya anak itu anak kucing itu uh, apa namanya anak kucing itu sadar bahwa ibu yang terbaik mencari kasih sayang dari ibu yang terbaik adalah ibunya sendiri nanti adalah ada tayangan yang pendek juga ya jadi uh, itu pertama bisa anak kuraga untuk mengajar anak supaya Uh, apa namanya, supaya menghormati orang tua. Lalu juga mengenai uh, persaingan persaingan antara uh, saudara. Jadi persaingan antara saudara itu supaya ini semacam Tata Du dari Sulawesi Selatan karena itu ada proses inisiasi yaitu proses supaya bagaimana si anak yang terzalimin ini bisa menyelesaikan masalahnya lalu apalagi jadi cerita di mana tokohnya itu tokoh yang kecil tetapi bisa mengalahkan tokoh orang tokoh raksasa jadi ini serbutru ya jadi ini hanya sebesar ibu jari kemudian dia mengalahkan raksasa jadi untuk menyemangati anak jangan merasa kecil karena kamu bisa mengalahkan yang besar lalu juga saya memakai cerita kancil dan kura-kura karena ini adalah dua persahabatan antara kancil dan kura-kura bagaimana dia uh, menubah ikan cerita dari Kalimantan uh, Barat kemudian juga bujang permai ini juga tema pengembara jadi eh, itulah banyak tema sekali yang perlu kita kenalkan pada anak-anak lalu masa serani yaitu tema-tema yang uh, apa namanya tema-tema tentang menjaga lingkungan jangan serangkah dan ini masalah senani lalu perlu juga tema tentang putri yang mandiri supaya mengajarkan gender bahwa anak perempuan harus juga mandiri lalu juga saya menyukai cerita walaupun ini sesungguhnya saya tuliskan kembali untuk orang tua supaya menyayangi anak kalau anak harus me, harus menghormati orang tua tetapi Ibu orang tua harus menyayangi anak Justru ini agak heran saya Anak-anak suka cerita Hualoku Jadi anak yang dilupakan Karena ibunya terus bekerja Sehingga anaknya diberi kasih sayang oleh seekor burung Lalu seekor burung dan oleh burung-burung Sehingga dia menjadi burung ada cerita lain dari Kalimantan Tengah mengapa tubuh udang bengkok. Saya sangat bahagia ketika mendengar ibu Neneng bercerita bahwa anaknya putrinya menyukai apa namanya cerita rakyat ini yaitu tentang mengapa tubuh udang bengkok. Nah, tuh, mengapa tubuh udang bengkok itu mengajarkan pada anak untuk tidak malu bertanya? Nah, supaya kalau kita tidak mengerti, bertanyalah, dan kita di sini kita memperkenalkan banyak sekali nama-nama uh, binatang di nama-nama uh, ikan di Kalimantan, dan... Um, ini cerita ini di Kamboja oleh para peng, oleh pedongeng dari Kamboja dibawa dibawakan kembali di desa-desa karena mereka di, eh, bukan di Kamboja maaf di Laos karena mereka makan udang mentah-mentah dari uh, dari lumpur dari sawah tanpa direbus dulu tanpa dimasak sehingga pada umur 42 tahun mereka terkena bakteri yang di paru-paru sehingga mereka Orang-orang di sawah, di Laos, itu petani-petani di situ banyak meninggal karena dia keracunan bakteri dari udang dan dibawa dan diperlihatkan pada anak-anak bagaimana proses udang yang segar dan udang yang melengkung setelah dimasak, dan itu adalah proses juga suatu proses yang merupakan pengetahuan juga buat anak-anak. Jadi cerita rakyat juga mengandung banyak sekali pengetahuan. Eh, karena itu nanti saya minta, eh, dan bagaimana cerita rakyat bisa dibacakan seperti tadi, di eh, dicontohkan oleh dua anak tadi dari Bakti Mulia, yang satu dalam bahasa Inggris, dengan eh, hebat sekali. Satu lagi, siapa namanya saya lupa, dengan ibunya, juga sudah pandai membaca. Dan itu uh, juga cerita itu bisa juga didongengkan, bisa juga tanpa buku dan bisa juga uh, apa namanya bu uh, cerita itu bisa untuk uh, bermain play with stories. Saya mengambil istilah ini dari Margaret McDonald seorang uh, pustakawan dan seorang pendongeng yang terkenal play with stories. Baik. Uh, kalau boleh ditayangkan video saya dan satu lagi kalau mendongeng tolong perlihatkan bukunya nanti saya akan bercerita lagi kalau kita tanpa memperlihatkan itu reading theater namanya jadi cerita rakyat itu banyak gunanya bisa untuk pendongeng bisa untuk dibacakan bisa untuk dramatisasi bisa untuk teater bisa juga reading theater jadi tiap anak bisa membaca di fotokopi atau punya lima enam buku, kemudian setiap anak diberikan tugas untuk membaca buku. Nah, kalau reading theater bukunya tidak perlu diperlihatkan, tapi kalau theater kalau mendongeng atau membacakan buku perlunya buku kalau ada bergambar harus dibaca dibuka, ya tidak tidak dibaca sendiri seperti ini dan saya selalu mengajarkan pada guru jangan menutup buku tetapi supaya supaya anak terbiasa membuka buku dan tidak merusak buku baik kalau begitu uh, boleh ditayangkan Mas Iru bisa tolong tayangkan video ibu muda uh, tayangkan video satu lagi yang anak kucing yang pertama mungkin barangkali sudah ada yang lihat baik Ibu Murti. Atau yang mana saja, tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Hello everyone. Uh, yang saya. My name is Selina. I'm a fifth. Yang grader saya masukkan here. adalah video saya. Video yeah. saya yang saya berikan. From Batimulia 400 Elementary School, I'm going to be telling you a story about Timun Emas. Long time yes, ago. You. Lived an Maaf, old woman you, you named Umbo Sireni. She lived by herself because her husband had long passed away and she had no children. Every day she prayed so God would give her a child. Now, nah, ini this, sebagai reading theater, reading theater, the giant uh, bukan read aloud. Maaf ya, saya harus... mengatakan apa. Tetapi ini adalah sangat berguna buat anak-anak. Anak-anak reading aloud, uh, reading a theater itu dengan membacakan, anak-anak akan uh, mempunyai apalagi kalau di panggung, anak-anak mempunyai uh, apa? confidence, uh, confident merasa mempunyai uh, percaya diri. Jadi ini perlu dilatih kalau bisa dengan bukunya, tidak perlu diperlihatkan kalau reading theater. And heard her pray. I can give you a child on one condition, the giant said to me. You must give the child back to me when it is six years old. Museum ini was so happy. She did not think about the risk of. The ah, history. sambil menunggu pergantian ini, no, saya, please, mem saya ingin memberi komentar bahwa anak ini. Sebentar Ibu Mukti, videonya bye, ada sebentar Ibu Mukti ya. Mungkin saya supaya mengisi waktu saja. Saya selalu menganjurkan kepada kepada guru dan para pendongeng setelah kita membacakan buku, ada baiknya juga di sekolah ya, ada baiknya juga giliran anak yang membaca buku untuk teman-temannya bergilir setiap minggu atau setiap hari. Karena itu akan melatih keterampilan keterampilan membaca mereka. Jadi ada dua, keterampilan membaca dan menikmati bacaan itu dua, dua hal yang lain. Kalau keterampilan membaca, anak bisa membaca tanpa tahu artinya. Tetapi kalau anak menikmati, mungkin dia tidak tahu artinya, tetapi dia menikmati ceritanya. Jadi potensi kedua potensi itu haruslah di, Lagi uh, apa, ma di, ma Ibu mau dipakai. dipakai. Anak kucing yang manja, siapa yang gambar? Pak Hardiono. Siapa yang menulis? Ibu Murti. Nah ini ada cerita tentang Raja. Raja Nah, Raja suka memelihara binatang. Ada kucing, ada gajah, ada burung, ya. Nah, kamu anak kucing yang paling dimanja. Dia suka di makanannya selalu di ditaruh di piring, disediakan. Satu hari istana kebakaran semua pergi mengungsi ke pergi ke hutan tapi anak kucing masih manja nah ibu kucing yang selalu cari makanan sudah jadi apa? Nah, lalu ibu kucing berkata, anak kucing, kau oh, harus bantu ibu, ibu, ibu. Tapi anak kucing, ah, tidak mau enakan hidup di istana. Nah, kalau anak kucing, ya kalau begitu, aku cari ibu baru. Lalu si anak kucing pergi lagi. Miau, 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 Ternyata dia bertemu dengan matahari Lalu bertanya, matahari matahari maukah kau menjadi ibuku sebab kau bisa menerangi dunia mau tetapi ada yang lebih kuat dari aku nah siapa kabut nah kalau begitu aku cari kabut saja dah. Kabut dia pergi mencari kabut nah cari kabut 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 maukah Selamat pagi anak-anak, eh. minggu lalu Ibu Murti mendongeng tentang cerita rakyat dari Kalimantan Tengah Berjudul Mengapa Tubuh Udang Bengkok Kali ini Ibu Murti akan pindah ke daerah lain yaitu di daerah Papua Dengan judul cerita rakyatnya, judulnya Masa Rasnani dan Matahari ditulis oleh Ibu Murti Ibu Nanta dan diberi gambar oleh Bapak Hardiono Minggu lalu cerita dari Kalimantan Tengah si udang digambar oleh Bapak Deni Junai Ibu mulai membaca ya Konon pada masa yang lampau berdiamlah seorang laki-laki bernama Masara Senani bersama istri dan kedua anak perempuan yang sulung bernama Serawiri sedangkan yang bungsu bernama Seramini setiap hari mereka pergi menokok sagu untuk memperoleh tepungnya akan tetapi hasil yang diperoleh tidaklah mencukupi penghidupan mereka pada waktu itu hari sangatlah pendek ketika orang belum selesai menokok sagu, hari sudah mulai gelap. Banyak penduduk kelaparan. Bertahun-tahun hal itu terjadi ini. Nah, sedang menokok. orang di Papua menokok eh, sagu. Tak seorang pun menemukan jalan keluar. Sampai pada suatu ketika timbullah niat Masara Senani untuk menemui Masara Situmi, Sang Matahari. Kebetulan, masa senani telah mengetahui tempat di mana masa senani, senani terbit. Sang matahari itu selalu melewati celah sempit di antara dua bukit. Pada malam harinya, masa Rasnani tiba di tempat tersebut. Lalu, dipasanglah sebuah jerat. Dengan jerat itu, ia hendak menangkap matahari. Setelah memasang jerat, Masara nani, Serani segera pulang ke rumahnya. Anak dan istri Masara Senani tidak mengetahui rencana suaminya. Keesokan harinya seperti biasa, Masara Senani dan kedua anak perempuannya pergi menoko sagu. Mereka bekerja keras untuk memperoleh tepung sagu sebanyak-banyaknya sebelum matahari terbenam. Akan tetapi, apa yang terjadi? sampai sekeranjang penuh hari belum gelap juga orang-orang desa menjadi terheran-heran mengapa matahari belum terbenam hari terasa panjang tidak seperti biasanya tak seorang pun tahu apa sebetulnya kecuali masara senani walaupun masara senani senang hatinya karena orang-orang desa dapat mengumpulkan banyak bahan makanan ia merasa gelisah ia tahu Masa Rasanani masih terjerat Masa Rasanani harus dibebaskan Supaya dapat menjalankan tugasnya Mengitari bumi setiap hari Cepat-cepat Masa Rasanani menyuruh kedua anak pemainnya Segera pulang ke rumah membawa hasil sagunya Masa Rasanani akan melepaskan sang matahari Dan hari akan segera menjadi gelap Dengan tergesa-gesa ia menuju tempat Masa Rasanani terjerat Baik. Uh, ibu dan bapak, apakah bisa dirasakan perbedaan ketika saya bercerita uh, anak kucing yang manja dan masara senami? Ini buku uh, cerita ini tidak bisa di tidak bisa di apa namanya? dimainkan. Ya, pada waktu saya berdongeng, mendongeng ini, saya bisa menambahkan ngeong ngeong, ngeong. Saya bisa menari. Dan, uh, tetapi ini saya hanya membaca, karena ini adalah uh, memang kita harus merasakan mana buku cerita cerita rakyat yang dibaca saja, seperti "Maling Kundang". Kita tidak bisa ngeong-ngeong uh, dan menambahkan, dan uh, kita bermain dengan cerita itu "Play with Stories". Uh, tetapi, dan ini cerita ini mempunyai repetisi, jadi diulang-ulang. Maukah kau menjadi ibuku? Maukah kau menjadi ibuku sehingga anak akan mendengarkan. Saya bukan ahli neuroscience, tetapi anak akan berpikir dan anak akan belajar. Maukah kau menjadi ibuku? Lalu aku tidak mau. Aku lebih uh, lebih uh, memang aku kuat, tetapi ada yang lebih kuat. Jadi itu selalu dihafal, repetisi itu dihafal menjadi anak teringat direkam di dalam pikirannya, otaknya. Dan ini juga mempunyai repetisi dan kita bisa Mempunyai, uh, bermain, jadi cerita yang ber, mempunyai repetisi, kita bisa bermain, tetapi apakah cerita ini tidak karena hanya, hanya bisa diceritakan saja uh, dibaca saja tidak, kita kan berhubungan dengan sagu jadi tolong kalau saya selalu menganjurkan untuk membawa cerita itu tidak hanya sekedar dibaca tetapi dimanfaatkan lebih jauh, dihidupkan, kita bisa memperlihatkan sagu pada anak-anak Anak-anak itu, ini adalah makanan orang di Papua. Sagu kita bisa membawa beras hitam, beras putih, beras merah, lalu membawa jagung, sehingga anak belajar. Karena itu, mengapa saya suka cerita rakyat? Karena dia berisi pengetahuan, dia berisi alam. Dalam masa pandemi ini, saya kurang menyukai membaca di depan monitor lalu kita baca begitu saja tapi bawa ke alam karena ya, ya. anak tidak bosan ya, melihat ya. kita mungkin ya. perlu waktu guru oh, untuk ya. perlu ya, ya. ya, ya. ya, ya. kita akan bawa ke ya, ya. alam ya, ya. jadi ya. itu uh, itulah uh, kegunaannya tadi uh, ya itu salah satu tekniknya ya jadi mengenai udang itu juga ikan balida. Kita bisa cerita tentang tadi ibu masak ikan apa, lauknya apa. Jadi selalu anak dikembangkan kemampuannya tidak hanya terpaku pada buku yang kami bacakan. Itu kalau saya menurut saya itu adalah manfaat atau tujuan utama dari read aloud dan storytelling. Jadi tidak hanya berhenti pada teknik membaca bagaimana nah, tapi kalau teknik membacanya begini biarpun suaranya nyaring anak hanya lihat satu tapi ini kalau picture book ya kalau buku cerita bergambar tapi kalau cerita untuk remaja tentu novel novel tentu tidak mengapa kita begini karena anak remaja tidak perlu melihat bukunya tetapi untuk anak-anak dan tekniknya coba mungkin ada yang bawa ibu guru ibu-ibu e, guru ini bisa kita begini bawa sambil menarik kita bisa nah ini tidak mudah ya <laughs> ibu nenek sudah siap nah kita bisa ini juga teknik yang harus dipelajari tidak bisa tanpa dipelajari kita bisa pegang gini atau bisa pegang ini dipegang ya nah itulah dipegang di ujungnya Ya ini caranya. Lalu kita harus setiap kali. Tadi saya mengatakan waktu saya mendongeng tentang uh, tadi uh, masa resna nih. Minggu lalu ibu guru mendongeng tentang udang supaya anak mengingat kembali. Dan kalau ada peta. Tunjukkan mana Kalimantan, mana Maluku, mana Papua, sehingga anak kecil pun bisa belajar bahwa Indonesia luas, Indonesia itu beragam, dan kaya sekali dengan cerita-cerita rakyat. Dan kita menunjukkan siapa yang memberi gambar, supaya anak tahu bahwa buku itu ada yang menggambar atau memberi ilustrasi, kalau anak kita bisa mengatakan menggambar anak SD kelas 7 sampai 11 yang memberi ilustrasi siapa yang menulis begitu. Harus ditunjukkan. Itu adalah cara-cara uh, kita memperkenalkan tentang read aloud dan mendongeng. Dan kita tidak perlu untuk uh, read aloud lebih bagus dari mendongeng. Dikombinasikan saja setiap hari dan tadi seperti saya katakan anak juga diminta membuat dramatisasi dan uh, reading uh, reading Reading theater tadi sudah diperlihatkan dan juga eh, apa namanya dramatisasi dan bahkan kalau kita eh, mendongeng tanpa buku bisa juga anak bisa berperan dua kali satu dia jadi timun mas satu lagi dia menjadi raksasa kemudian dia jadi ibunya kemudian jadi narator berpindah-pindah dengan demikian semua tubuh anak otak anak dipakai dipakai dan kepandian anak dan semua keterampilan anak itu potensi anak di apa namanya digali. Nah, itu mungkin mungkin sementara itu dulu nanti ada pertanyaan. Jadi tadi sudah memilih cerita dan memilih cerita, memilah cerita, memilih cerita, setelah memilih cerita bagaimana kita menggunakan mendongengkan cerita, apakah dibaca atau atau didongengkan atau dimainkan dramatisasi atau kemudian di apa namanya uh, di uh, menjadi bahan teater anak akan bergantian menjadi yang uh, kucing manja menjadi angin matahari kabut lalu bukit lalu tikus jadi bermacam-macam cara dan yang terakhir yaitu membuat alat peraga tadi kan ada tikus toh nah ini diajarkan alat peraga ini tikus dari kacang tadi ada kura-kura nanti sore diajarkan membuat kura-kura kelihatan kura-kura dari pita plastik jadi semua potensi akan dapat itu yaitu satu apa sih anjuran saya jangan berhenti di dongeng mendongeng dan jangan berhenti di read aloud saja baik kembali ke ibu moderator ibu muti terima kasih sebelumnya menarik sekali ibu muti kita masih punya banyak waktu untuk berbincang-bincang tadi kalau ibu muti Bilang untuk menghidupkan cerita rakyat tidak hanya sebatas dari buku, ya Bu Muti. Kita boleh membawa alat-alat yang ada dalam itu, seperti beras hitam, beras merah, ataupun sagu saat kita mendongeng. Memang salah satu PR sekali di masa pandemi ini saat seorang guru, seorang pendidik harus berhadapan dengan layar monitor. Kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak, ya Ibu. Di situ adalah PR kita untuk bisa tetap mendengarkan cerita-cerita ke anak-anak. Ibu dan tidak membosankan dia harus duduk di monitor melihat guru setiap hari. Tapi kalau guru bergerak di kebun, sekolah banyak kebun, jadi saya rasa akan iya. menarik. Ibu Muti, tadi kan Ibu Muti cerita tentang apa ya buku-buku favorit Ibu Muti. Kayaknya sudah lama Ibu Muti tidak menyebutkan ini. Bu Ari punya Ibu Muti ingat cerita ini? Tidak lorot. Iya, cerita-cerita rakyat Ibu Murti itu beberapa memang banyak sudah di dramatisasi jadi didrama, uh, dijadikan tema untuk pentas seni TK Bakti Mulia 400 itu so, termasuk sudah loro cerita rakyat dari Kalimantan cerita rakyat dari Bali kami selalu mengusung cerita-cerita rakyat untuk ada dipentaskan kepada anak-anak karena memang selain selain banyak pengasihat dan pesan moral yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak anak-anak sangat -anak terhibur dengan cerita-cerita rakyat yang ada. Bu Murti, uh, sebelum kita buka sesi tanya-jawab, teman-teman, mungkin dari para peserta ada yang mau buka, Terlebih dahulu boleh saya bertanya lagi sedikit tentang cerita rakyat ini. Silakan. Bu Murti tadi mengulik kalau di internasional itu juga memiliki cerita rakyat ya, Bu Murti? dan banyak ya. juga cerita rakyatnya yang serupa mungkin dengan si Timun Mas, dengan si Swidak Loro, dengan cerita itu. Uh, mereka itu kan punya cerita rakyat di wilayahnya masing-masing. Uh, apakah dari benang merah itu mungkinkah dulu uh, cerita itu uh, traveling ya, Bu Murti ya? Dari satu negara ke negara lain sehingga ada keberagaman yang sama. Kalau menurut penelitian Ibu Murti sendiri, bagaimana? Uh, jadi ada dua, ada yang uh, berasal dari berasal dari negara itu kebetulan sama karena tadi saya mengatakan bahwa itu adalah masalah umat manusia itu semua sama universal kan? lalu uh, mungkin ada juga yang dibawa dibawa kemudian traveling, mengembara lalu uh, menjadi di setiap negara. Jadi cerita Joko Taro itu juga uh, ada di negara lain sama saja. Tapi dengan cerita yang bentuknya tentu lain. Tetapi yang saya lihat khas Indonesia itu adalah Cerita-cerita tentang anak durhaka, ya, mungkin karena kita harus menghormati, ya, yaitu, tetapi mereka, ya, kalau di luar negeri, tidak menyukai, eh, tidak menyukai cerita yang eh, ada. Orang tua menyumpah-sumpah begitu, karena anak di sana, di negara itu, kritis, dan ini pun, misalnya, ini, ini karena banyak sendirilah, ini di, eh, sudah diterjemahkan di Jerman mereka mengambil cerita diterjemahkan di Jerman Putri Kemang karena mereka itu adalah waktunya untuk memperkenalkan eh, apa kemandirian seorang wanita seorang gadis jadi diterjemahkan di Jerman dan dibuat kamisibainya juga jadi memang eh, mungkin karena di sana belum digali cerita Indonesia mempunyai banyak cerita eh, eh, apa namanya eh, putri yang independen wanita yang independen. Tapi sayang belum dijadikan buku, tetapi sudah ada dalam buku saya ini ada lima. Sanggutru itu juga termasuk yang independen. Ini ada lima untuk apa namanya konsumsi anak-anak di Amerika buku tersebut. Bu Murti, kalau kita bicara cerita rakyat, itu kebanyakan mungkin dari peserta webinar sekarang, atau dari kebanyakan dari apa masyarakat yang ada. Kita tahu tuh bawang merah, bawang putih, malin kundang, uh, apa cerita-cerita yang lain. Tapi yang Ibu Mutu sebutkan ini seperti swidak Loro, cerita kisah udang bengkok, senggrutu. Kalau saya punya di sini ada legenda pohon beringin, bukunya Ibu juga. Itu kita kan baru baru tahu ketika Ibu Muti bicara seperti ini di webinar ini. Kita baru mungkin baru mendengar cerita-cerita itu kan judul-judul cerita itu. Kira-kira kalau kita mau memen apa, apakah ibu ada website tersendiri untuk bisa kita melihat? Um, saya tidak mempunyai website hanya Instagram tetapi saya nanti sibuk sibuk website sibuk bikin Vlog bikin blog karena saya adalah peneliti dan saya memberi apa ya bercerita bukan memberi ceramah atau membuat untuk 20 negara jadi saya tidak terpaksa belum belum membuat seperti itu. Tetapi satu uh, Ariani bahwa saya tidak suka ke menceritakan kembali cerita yang sudah berulang-ulang berulang-ulang seperti bawang merah, maling kundang. Ini saya hanya ingin memperlihatkan bahwa di Indonesia anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua. Tetapi saya mengambil yang safe, uh, yang aman sehingga mereka tidak takut. Karena ini diteliti oleh lima Profesor Folkloris dari Amerika. Jadi apakah lulus atau tidak itu itu akan ditentukan. Dan saya ingin membawa cerita rakyat Indonesia ke luar negeri. Jadi itulah. Jadi bau merah bang putih itu hanya ada tiga tiga atau empat empat ya tiga, tiga versi budaya. Sedikit ini mengenai teori ya Jawa yang sudah menyebar ke Malaysia tapi Malaysia mengatakan itu dari Malaysia lalu Bali agak lain lalu Kalimantan ini agak lain tetapi Jawa kemudian versinya ada 60 bawang merah bawang putih Nah itulah yang saya anjurkan orang tua dan ibu ibu guru hati-hati memilih karena ada versi yang sangat sadis. Saya mereka mencek sandi Bawang merah misalnya bawang merahnya yang bawang putihnya yang itu ya apa yang baik. Bawang putih dipukulin sampai babak belur dan berdarah darah. Nah itu untuk menunjukkan apa sih bahwa penderitaan bawang merah. Bawang putih, tetapi justru itu disebut berdarah-darah itu di dalam tulisan itu akan menimbulkan semacam kekerasan dan itu yang harus kita hindari karena terlalu banyak versi sehingga para pengarang itu menuliskan banyak sekali versi-versinya supaya yang satu lebih dramatis dari yang lain padahal cerita rakyat yang saya dengar dari orang tua saya dari orang tua saya tidak demikian sadis hanya menunjukkan bagaimana si tokoh itu inisiasi ya jadi bagaimana dia mengembara dan menyelesaikan masalahnya sehingga dia hidup berbahagia yang dimanja tidak mendapatkan ular kan semua orang tahu yang tidak mendapatkan mendapatkan intan berlian jadi keberhasilannya yang penting bukan proses sampai dia menderita dipukulin berteriak-teriak aduh aduh ampun kak ampun ibu nanti orang mengatakan awas ya ada ibu tiri nah salah lagi kan iya ibu muti ibu muti seperti sudah ada ibu meta yang sudah raise hand untuk bertanya kepada ibu silakan ibu meta Pasiru, Ibu Meta bisa di-unmute dulu. Ya. Uh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan uh, Meta. Untuk anak saya, uh, yang besar berusia hampir 10 tahun dan yang kedua berusia hampir 7 tahun. Uh, ingin bertanya, Ibu, apabila kita menceritakan cerita rakyat, contohnya seperti yang bawang putih tadi, uh, dengan yang... Tanpa, tapi bukan yang versi sadisnya yang yang versi um, pada umumnya gitu. Nah, apakah uh, tidak apa-apakah ketika anak itu misalnya mempunyai empati yang besar, lalu dia lebih kayak semacam uh, aduh kasihan ya bawang putih gitu. Terus dia lebih suka gitu dengan dengan apa tokoh yang bukan yang superior ya. Kalau di cerita bawang putih bawang merah kayaknya kan yang Bawang merah dan ibunya yang yang kayaknya yang superior gitu. Uh, apakah itu tidak apa-apa? Dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya nggak uh, apa-apa, gimana supaya uh, anak itu misalnya dia punya empat yang besar, uh, gimana caranya supaya dia kita bisa meng, meng, menumbuhkan ya, menumbuhkan rasa uh, mengencourage mereka gitu untuk uh, Uh, apa ya tidak bukan berarti memilih tokoh yang yang kasian gitu yang yang sedih-sedih gitu maksud saya kayak gitu saya kurang bisa membahasakannya ibu sekian pertanyaannya terima kasih sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya menarik pertanyaannya jadi tidak mengapa kita mengambil cerita bawang merah bawang putih atau cerita sabar jadi itu adalah mengajar anak ada yang baik mengalahkan yang culas yang baik, mengalahkan yang sulas. Jadi cerita semacam bawang merah, bawang putih itu banyak seperti tadi yang dari Sulawesi Selatan, tadi Tatadu. Jadi yang eh, Tatadu. Jadi itu baik saja. Dan memang usia yang dikatakan orang dalam teori adalah cerita usia cerita rakyat yang anak menyukai cerita rakyat adalah umur 7 dan 11. 7 dan 11. Lalu Uh, mungkin karena umur 7-11 tadi, an, ibu, uh, anaknya Ibu Meta sudah bisa menulis. Mungkin, kenapa kita tidak minta i, uh, anaknya juga apa namanya uh, menuliskan kembali dengan tokoh-tokoh yang dia karang sendiri, berdasarkan cerita yang tadi, bawang merah, bawang putih. Silahkan, boleh sehingga anak bisa menghasilkan karangannya sendiri. Silahkan. Dan bisa dibuat semacam, uh, ya. Saya anjurkan Ibu Meta bisa membuat buku semacam ini. Nah, anak bisa menulis ceritanya sendiri berdasarkan cerita rakyat. ya ada uh, lagi. Jadi bikin semacam ini yang banyak. Mungkin di sekolah juga bisa cerita ini anak diminta menceritakan kembali atau men membuat cerita yang baru berdasarkan cerita rakyat. Apakah itu menjawab? Dan lebih baik selain bahwa merah, putih, anak-anak diberikan juga cerita-cerita yang lain. Dan beragam, dengan tema yang beragam. Gimana Ibu? Apakah Ibu? itu menjawab? Baik. Apakah sudah menjawab? Apakah masih mau bertanya lagi Ibu? Saya sebentar. Bagaimana ibu? Apakah itu menjawab ataukah ada yang pertanyaan lain? Uh, iya ibu, terima kasih. Uh, satu lagi mungkin, tapi dengan uh, cerita cerita yang lain mungkin nanti dia uh, bisa ini ya untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya, kemudian uh, apa ya sesuatu yang besar gitu. Kan kalau yang yang tokoh yang dikasianin itu kan membuat diri merasa kecil gitu ya Bu. Kalau kita pengennya uh, biar dia punya have something big gitu yang dia impikan atau dia dia inginkan gitu Ibu dengan cerita-cerita yang lain mungkin ya? Iya iya tadi saya tadi uh, contohkan senggutru ya misalnya ini dia hanya sebesar jempol tepatnya justru dia bisa mengalahkan raksasa. Jadi itu something big. Iya. Oh. He, or she can defeat the giant. Jadi ada perasaannya oh, saya bisa mengalahkan raksasa. Dan ini ada cerita rakyat juga. Ini si kecil, just a small finger juga bisa mengalahkan raksasa. Tapi tidak dengan sadisme, tapi dengan kecerdasan, kecerdasan, kecerdikannya. Jadi semua cerita rakyat itu kalau kita berikan beragam, itu akan anak akan mendapatkan pengertian yang beragam. Lalu ini juga uh, putri kemang, ya. Ini saya contohkan, masih buku saya. Putri kemang juga, dia uh, mencari, mengalahkan apa ini? Mengalahkan, uh, mengalahkan uh, bisa menangkap kijang, keluar masuk hutan, lalu dia mengalahkan harimau, ya. nah Sehingga, dia akhirnya menjadi meneruskan, menjadi kerajaan, tetapi bukan. Suaminya, tapi dia yang meneruskan kerajaannya. Jadi tergantung bagaimana kita memilih cerita rakyat yang bagus itu saja. Dan ini tadi Mas senani, itu supaya kita tidak serakah, meskipun kita bisa menjerat matahari, tetapi kita harus melepaskan matahari. Jadi di situ eh, tadi ya, kemudian dia mungkin ini dengan dia meneruskan kembali dia bisa mengarang kembali something big. Dan dia merasa bangga kalau dia bisa menuliskan kembali ceritanya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Cukup, Ibu Meta? Cukup, Cukup. Ibu Ari. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ibu, Ibu Ari juga pengen yang loh <laughs> Terima kasih, Ibu Murti. Kan berkat didikan Ibu Murti dari dulu. Ibu Murti, di kolom pertanyaan ada pertanyaan dari Ibu Oystresna. Bagaimana untuk anak level SMP dan SMA? apa yang bisa dilakukan jenis bacaannya seperti apa lalu bagaimana cara membacanya ibu Murti apakah dengan reader dari pertanyaan dari ibu Aisyah um, yang besar Meskipun ini kalau yang SMP SMA bukan cerita rakyat lagi mereka tetapi mereka bisa berteater dengan men menciptakan kostum yang tadi juga reading theater mereka baca lalu mereka reading theater jadi theater membaca di beberapa orang membaca lalu mereka diminta untuk memenggal alinea aliniannya Jadi itu seperti itu. Atau mereka bisa membaca puisi membacakan puisi atau membacakan cerita-cerita fiksi, cerita-cerita fiksi ya cerita novel, dia dia bacakan cerita novel bergantian dan bahkan bisa mendongeng dari novel-novel itu tergantung ceritanya harus kita bisa sebentar saya ambilkan bukunya ya sebentar sebentar. Sambil menunggu, Ibu Murti, kami ingat nah, saya akan baik-baik. <laughs> saya ambil, nah, ini Garuda eh, Gagas Nuswara. ini untuk SMP dan SMA bisa, contohnya, atau buku eh, Ahmad Fuadi Ahmad juga bisa. Jadi, ini mengenai kita bisa bacakan bagian yang supaya anak-anak suka eh, bisa dibacakan yang. Eh, menarik bagian bacaan yang menarik gitu. Di sini untuk untuk remaja kalau baca begini saja gitu ya. Nah, ini ini. Nah, itu bisa SMP atau SMA. Saya ingin membacakan satu cerita satu bagian cerita yaitu marah yang tak yang terdengar. Suster Ami harusnya datang sore itu untuk mengurus nenek. Namun ia menelpon Meminta maaf, ada kondisi darurat. Sulit mencari suster pengganti dadakan untuk memandikan nenek. Aku menawarkan diri untuk menyuapinya, lalu kedengar ibu melanjutkan pekerjaan. Jemarinya bergerak di papan ketik, lebih keras, lebih cepat langkahnya mengentak saat ia pergi ke dapur. Lalu, panci, wajan, sendok piring, dan gelas pun beradu ramai. Tidak satu kata pun ia mengecampur, tetapi telingaku menangkap marahnya. Jadi ini uh, bisa dipakai, cerita Terilie bisa dipakai di penggal-penggal, lalu juga cerita Fuadi Ahmad yang uh, anak rantau itu uh, bisa dipakai untuk SMP, SMA, untuk membaca, ya dan untuk teater juga bisa dilakukan. Baik Ibu Muti. Uh, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Aini, bagaimana cara mengalihkan anak usia TK untuk lebih senang mendengarkan cerita dari buku dibandingkan dari digital, dari HP atau laptop? Dan bisa dimulai dari cerita apa untuk pengetahuan awalnya pada usia tersebut, Ibu? Aini? Terima kasih. Eh, tadi saya sudah tunjukkan beberapa buku yang ini, apa? Buku kecil-kecil ini anak TK. Ya, jadi itulah uh, mungkin apa ini, tentang dokter hama sibuk. Nah, ini dia dokter hama. Dokter hama sangat sibuk. Uh, dia kini ya dia dua teman, dua sahabat Pido dan Hero juga sedang menunggu diperiksa dokter hama. Fogo luka 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 ya dibantu Nori Dokter Hapa membantu membalut luka si Nori. Jadi setiap buku itu mempunyai buku anak yang semacam ini, tetap, sehingga tidak menjadikan apa anak-anak menjadi apa itu bosan karena terlalu panjang. Sebetulnya kalau cerita rakyat tadi yang anak kucing itu anak kucing itu saya potong. Kalau tidak akan panjang sekali cerita anak kucing itu. Ya, anak kucing itu akan panjang. Ini kalau sudah lebih besar bisa dibacakan. Tetapi tadi saya mencotokkan dengan tidak dibaca, tetapi di Dan kalau anak eh, mungkin anak sudah bosan dengan duduk di depan komputer, um, uh, uh, jadi anak diminta membuat sesuatu. Saya membuat ini cerita dari burung-burung ya, dari plastik. Nanti diajarkan. Kita bisa mendongeng dengan begini di, di apa? Tetapi sekarang bagaimana ya digital? Digital kan kita sekarang sekolah PJJ tidak tatap muka. Nah itu kesulitannya. Ini kita bisa bercerita dengan dua ini, dua apa namanya, dua plastik burung ini. Dari mita Jepang, ya. Dan cerita jangan panjang. Lalu uh, uh, coba memang susah sekali uh, digital. Memang minta orang tua membuatkan diajarkan orang tua membuat sesuatu seperti ini. Saya membuat sarang-sarang burungnya -sarang. bersarang ya. Dan itu mungkin akan mengalihkan mengalihkan uh, perhatian anak. Ini yang kami ajarkan dengan bahan-bahan ter yang tidak terpakai lagi. Mereka. Saya membuat juga ini pembatas buku. Jadi pembatas buku tadi bisa pembatas buku. Kalau seandainya anak-anak di ini pembatas buku. Jadi kalau anak-anak dibuat kreasi tadi yang saya katakan kreasi craft, jadi anak akan salah satu cara untuk melupakan melepaskan anak dari digital, baik. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya ya dari Ibu Aini. Bu Murti tadi Ibu Meta juga bertanya, mohon infonya untuk buku-buku tersebut bisa didapatkan di mana ya Bu Murti buku-buku Ibu apabila kita bisa di ya, bisa didapatkan di kantor saya mungkin bisa menghubungi Ari Ibu Aryani atau Ibu Neneng silahkan kalau tidak berkeberatan baik Ibu Murti pada peserta webinar sekalian masih dibuka apabila masih ada yang mau bertanya kepada Ibu Murti selagi beliau ada di sini kita bertanya tentang bentuknya atau mungkin hal-hal yang lain yang terkaitan dengan cerita anak di sini Bu Murti, saya tertarik tadi dengan perkataan ibu. Pada saat ibu, ibu memilih cerita. Penting sekali untuk memilih cerita seorang ibu yang tidak meng, apa ya, menyumpah anaknya. Tapi ibu lebih suka memilih cerita seorang ibu yang berdoa untuk anaknya. Kemudian semesta mendukung cerita doa ibu tersebut. Hingga akhirnya doa ibu tersebut terkabulkan sekali. Penting sekali ya Bu Murti ya untuk melihat memilih cerita kita sebagai pendidik, sebagai orang tua untuk memilah itu namun apabila kita menemukan hal-hal seperti itu, Bu Murti, ya orang tua yang kayak kisah Malin Kundang sudah kita tahu bagaimana beliau menyumpah pada anaknya. Cara salah satu cara untuk menyampaikan itu pada anak didik kita agar caranya tidak seperti benar-benar menyumpah itu sebaiknya seperti apa ya, Bu Murti? Sebetulnya cerita rakyat itu bisa kita uh, ubah, kita bisa improvisasi, improvisasi dengan cerita rakyat. Oh, ibu kita bisa. Ibu sayang kamu, jadi tapi kamu kan sayang ibu, kan? Jadi nggak uh, seperti maling kundang. Uh, maling kundang ibunya juga sayang, cuman maling, uh, tapi maling kundangnya gak sayang. Jadi akhirnya itu uh, semacam ya, karena nggak sayang, jadi hidupnya kurang selamat gitu aja. Hidupnya tidak selamat, karena kalau kau selamat, mintalah apa doa dari ibu dan orang tuamu gitu. Tetapi kita tidak usah memperparah. Nanti kalau kamu nakal, kamu jadi batu ya. Nah itu yang makin anak, anak karena itu yang akan menyeramkan. Anak, anak akan takut, takut nak. yang menyeramkan itu untuk menakuti anak. Itu saja. Benar Bu Muti Jangan juga kita menciptakan hal-hal yang tahayul kepada anak-anak. Iya. -anak. Ya, atau Bapak iya, atau merah Bang Putih nanti kalau kamu nakal ibu mati dapat ibu tiri. <laughs> Jadi biasa kan itu. Jadi jangan jangan melakukan hal itu penting sekali berarti Ibu ya, Murti bagi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik sebelum kita menceritakan cerita itu kepada anak didik atau kepada putra putri di rumah, kita lebih dahulu untuk membaca dulu cerita itu. Kita sendiri dulu mungkin yang seperti apa menyortir kalimat-kalimat yang lebih pantas untuk kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya Bu Murti ya. Ya. Kalimat dan bahasa tentu, dan kita tadi saya sudah juga karena untuk TK, tadi saya... Eh, meskipun cerita itu aman anak kucing yang manja udang yang bengkok tetapi saya waktu menceritakan kalau untuk anak tekas supaya perhatiannya itu tetap saya mengolahnya lagi memperpendeknya lagi dengan gerakan mengambil kuali lalu si si udang masuk si ikan masuk kemudian menaruh sayuran menaruh beras kemudian dia bertelur dia keluar dan men menyalakan tungku itu bisa dimainkan itu jadi kita menyoter menyoter bahasa dan menyoter apa namanya menyoter gerakan-gerakan kita juga dan isi cerita dan tadi kembali kepada ibu Ois seandainya diberikan pada anak-anak SMP SMA anak-anak bisa diminta mengubah bahasanya apakah bahasa itu pantas untuk cerita rakyat kalau kau menjadi Pencerita, kalau kau menulis cerita rakyat, apakah cerita ini eh, akan tetap atau kau ubah rubah bahasanya? Sehingga, dengan demikian, anak-anak SMP SMA itu, meskipun itu bukan bahasa dia, eh, bukan materi untuk anak SMP SMA, tetapi dia akan bisa. Eh, meneliti, jadi macam meluaskan wawasannya. Dan juga anak SMP SMA bisa diminta untuk reading aloud atau mendongeng untuk adik-adiknya di kelas yang lebih rendah, sehingga apa namanya dia merasa saya bisa mendongeng juga untuk adik-adik kelas saya. Jadi harga diri itu di, di apa namanya di encourage ya, diajarkan Ibu Murti pernah berkata sama di webinar-webinar Ibu sebelumnya, kalau satu dongeng itu bisa untuk semua usia sebetulnya, Ibu Murti. Ya. Dongeng yang bisa, terutama dongeng untuk anak pendidikan anak usia dini, untuk usia TK dan SD, itu juga bisa kita ceritakan kepada anak usia SMP, SMA. Tapi tadi Ibu Murti menyebutkan mereka bisa diajak untuk mengolah kalimat. Kira-kira pantas tidak ya ini untuk diceritakan kepada teman-teman ya, Ibu Murti. Baik teman-teman sekalian, peserta webinar yang tercinta, apabila masih ada pertanyaan untuk Ibu Murti, narasumber kita, kita masih dibuka link pertanyaan, boleh mengajukan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kurung Q&A, cerita tentang, cerita rakyat, tentang cerita anak, tentang storytelling, tentang ritual. Ibu Murti ada di tengah-tengah kita, sekali lagi saya ingatkan untuk uh, mengunggah foto atau video yang di tag ke Instagram BM400 School kepada lima peserta yang terbaik akan mendapatkan hadiah berupa buku-buku dari Ibu Murti. BM400 School. Ibu Murti Bunanta, pada saat cerita kita, cerita-cerita Ibu, Ibu didongengkan kepada penongeng-penongeng internasional. Mereka pasti menongeng dengan bahasa mereka di sana. Sepanjang yang ibu temui, apakah ada hal-hal unik yang reaksi dari anak-anak dari internasional itu, Bu? Yang ibu tahu tentang cerita kita, apakah mereka pengen tahu di mana si Kalimantan itu, apakah uh, udang bengkok itu bagaimana? Ketik, saya pernah diundang ke India, ke Denmark, uh, diundang ke mana lagi, Denmark, India. Swedia dan Laos, saya selalu um, membawa peta, sehingga um, peta itu. Uh, kata itu saya tunjukkan. Saya mendongeng saya dari mana begitu ya dari Indonesia. Lalu saya dari mana asalnya? Lalu ini semua kepulauan. Nah, saya kemudian mengatakan ini cerita dari mana sehingga dengan demikian anak-anak uh, akan tahu apa itu Indonesia. It itu pertanyaannya ya. Saya uh, Ya kemudian okay. reaksi mereka mendengar cerita itu begitu Ibu Murti. Maksudnya dari anak-anak dari penong-penong yang internasional yang membacakan cerita Ibu Murti. Apakah ada hal spesifik gitu yang kira-kira mereka tanyakan tentang mungkin tentang suida loro dengan botok semainya mungkin seperti itu. Um, begini, kalau Cerita itu, ada beberapa cerita tadi saya sudah disebutkan di dalam biodata saya bahwa itu ada yang menjadi flash animation di Korea. Jadi berarti cerita itu diterima. Lalu cerita itu juga diterima di Amerika. Lalu cerita itu juga diterima. Kalau contohnya, kalau itu diterjemahkan di suatu negara semacam si kecil tadi, ada di Cina, ada di Kanada, artinya cerita itu diterima dan itu artinya uh, sangat apa namanya sangat uh, universal itu jadi kita boleh terima itu itu reaksinya dan dengan banyaknya cerita-cerita ibu didongengkan oleh penunggah internasional mereka jadi tertarik untuk melihat ke Ya, ini seperti yang anak gitu. kucing mm -hmm. anak kucing yang manja itu itu uh, sudah menjadi didongengkan oleh uh, Amerika oleh Thailand kemudian menyebar ke beberapa negara. Lalu cerita tadi eh, mengapa tubuh udang bengkok digemari di mana di 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 Laos. Jadi itu berarti itu ada gunanya lah kita untuk sharing. Dan nah, saya ingatkan juga untuk mendongeng pendongeng Indonesia sebaiknya juga ketika mendongeng di luar negeri atau di sini kalau kita memakai buku katakan saya mengambil dasar buku siapa. Jadi pendongeng kalau tidak memakai memperlihatkan bukunya itu akhirnya kita seperti menyalahi etika dan kemudian nanti anak hanya mendongeng, waduh pendongeng itu hebat tapi tidak kembali ke buku. Apapun adalah ditarik kembali ke buku, ditarik kembali ke bacaan, itulah kita baru bisa mengaku sebagai penggerak literasi. Nah, tidak hanya sekedar mendongeng saja, dan ibu guru bisa menjadi pendongeng. Ya, banyak sekali pustakawan menjadi pendongeng. Kenapa tidak? Ibu guru, mulai dari sekolah, kemudian ibu guru itu berkenalan dengan anak-anak, sehingga punya pengalaman. Dan orang tua, mengapa tidak? Saya bukan dari guru, saya hanya seorang peneliti, kemudian terpaksa jadi ikut juga mendongeng. Semua orang bisa menongeng. Silahkan, Bapak Ibu guru, orang tua, silahkan. Semua orang bisa menongeng, tertarik sekali dengan publik. Ya. Terserah, Ibu Murti itu dari dulu selalu menumbuhkan rasa percaya diri untuk para siswanya. Kalau kamu tuh bisa melakukan itu, kamu bisa menongeng, dan kamu bisa membuat buku. Ibu selalu mendorong kami untuk bisa menuliskan literasi-literasi buku-buku kecil untuk kita. Menarik sekali, Ibu Murti. Baik, sekali lagi saya bertanya apakah para peserta webinar, ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita, Ibu Dr. Murti eh uh, Tadi dari Bu Istri, di kolom Q&A lagi, Ibu Murti perlukah dilakukan pembahasan refleksi isi buku setelah membacakan cerita, misalnya dibahas tentang tokohnya? Uh, iya. Uh, bisa, bisa. Jadi untuk anak-anak yang kecil, mungkin tidak Langsung diasah, cara kita menanyakan tidak seperti menguji bahwa tahu atau tidak. Jadi sebetulnya berikan jeda pada anak-anak, kemudian secara tidak langsung kita tanya, kesian ya, kita bertanya kesian ya, oh atau hebat ya si kecil bisa mengalahkan raksasa. Nah tadi bagaimana adegannya? Jadi itu ya seperti mengulang adegan-adegan sehingga kita tahu apakah anak menikmati cerita kita atau tidak. Itu boleh. Dan kalau yang dewasa itu yang tadi saya yang lebih dewasa itu juga boleh, tetapi tidak seperti kita menguji Apakah dia mengerti atau tidak refleksi itu boleh jadi mungkin dari segi bahasa dari segi segi penyajian cerita dari segi eh, apa namanya eh, ya pemakaian bahasa eh, materi cerita lalu penyajian cerita Apakah terlalu berpanjang-panjang Apakah terlalu bertele-tele Apakah terlalu banyak sisipan-sisipan sehingga me, apa? menyulitkan kita untuk mendongeng. Dan anak-anak juga boleh mengusulkan ya cerita ke depan yang akan ditolkengan yang dibahas apa. Jadi tidak hanya satu arah guru saja, tetapi anak-anak juga bisa. Bu Murti, kalau di sini Bu Ois bertanya apakah -apa perlu dilakukan refleksi. Nah kemudian kalau saya pribadinya bertanya kembali, dongeng cerita rakyat itu penuh dengan nasihat. Apakah nasihat itu perlu kita bold, kita lainkan pesan moral dari cerita ini adalah seperti ini. Perlukah kita mentionkan itu ke anak-anak apa? Uh, Biarkan tersirat begitu saja. Yaitu seringnya buku Indonesia diberikan moral cerita ini, tapi moral cerita rakyat itu tidak sama untuk setiap orang tentu kalau kita kita mendongeng di satu satu saja satu satu pihak misal di satu kelompok kecil misalnya untuk anak kita kita tahu bahwa anak itu tidak nakal misalnya anak itu nakal kita anggap nakal anaknya bengal dan kita bisa memasukkan semacam petua. Tetapi kalau untuk uh, uh, untuk banyak orang, untuk murid-murid kita tidak perlu karena setiap murid akan mengambil manfaatnya macam uh, sendiri. Cerita rakyat itu multi uh, multi tafsir atau multi uh, apa namanya bisa moralnya itu bisa banyak. Nah saya hanya kembali contohkan mungkin uh, ibu Aryani sudah pernah mendengar Jakarta Tarub. Kalau bagi saya Jakarta Tarub itu kalau uh, adalah kalau seorang suami tidak memenuhi janjinya pada istri, maka istrinya meninggalkan. Itu menurut orang dewasa ya. Tapi kalau menurut Pak Raden, Pak Mali tidak boleh membuka periuk nasi ketika nasi sedang dimasak. Jadi anak anak laki tidak boleh masuk ke mana ya? masuk ke itu, masuk ke dapur. Jadi itu untuk para den lain, untuk saya lain kan. Jadi kan bidadarinya kembali ke terbang. Jadi harus jujur. Nah itulah macam-macam interpretasi. Tapi ini hanya untuk orang uh, dewasa ya, untuk anak lain lagi. Untuk anak kita harus hati-hati dengan jaga taruh karena versinya juga banyak. Terserah, tetapi kalau orang tua nyaman, Pola nyaman, guru nyaman, ya pakai saja apa yang merasa nyaman. Berita di ibu dan anak tadi, saya hanya memberi apa, memberi pengalaman saya bahwa banyak protes-protes mengenai cerita rakyat yang disalahkan adalah nanti cerita rakyat. Kalau terbuka, kalau kita terbuka, kita tidak akan protes kepada cerita rakyat. Iya Bu Baik, para peserta webinar sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya kepada Ibu Murti Bunanta tentang cerita rakyat, tentang cerita anak ataupun apa saja? Atau gantian mendongeng deh. Barangkali ada yang mau mendongeng, nanti kita memberi masukan bagaimana atau ada yang membawa buku bisa diperlihatkan bukunya bagaimana? Para peserta webinar ada yang berminat? Para Bapak Ibu dan Ibu Ibu, Ibu Murti kalau berbicara soal durasi waktu bercerita, cerita rakyat ini kan terkenal memang panjang ceritanya Ibu Murti ya. Cerita yang tidak uh, cukup membutuhkan konsentrasi anak untuk bercerita. Gimana Ibu Murti? Ya? Apakah kita boleh cerita ini bersambung untuk anak pendidikan usia dini? Karena kan rentang konsentrasi mereka sangat pendek sebetulnya. Ya. Iya. Uh, uh, sebetulnya tadi uh, saya sudah contohkan kalau saya baca ini mungkin 10 menit, tetapi tadi saya singkatkan dengan perkataan yang sederhana saja dengan action action. Jadi itu uh, supaya kita tahu bahwa apakah anak itu hanya 5-10 menit anak pau jadi jangan lebih karena itu tidak perlu selalu harus dibaca tetapi ada cerita rakyat uh, yang pendek juga yang mungkin saya akan cerita ya uh, ada seekor monyet laki-laki dia ini cerita tantri cerita uh, dari Bali dia sangat khusyuk uh, berdoa Nah, sangat berdua. Dia ingin menjadi seorang pemuda yang tampan, seorang seekor monyet ini ya, ingin menjadi pemuda yang tampan. Coba dihitung berapa menit. Lalu kebetulan terbanglah seorang dewa. Dewa itu melihat si monyet sungguh kusuk. Lalu dewa datang dan bertanya, monyet, kamu sangat kusuk. Kamu ingin apa sebetulnya kamu berdua? Aku menjadi, ingin menjadi pemuda yang tampan. Oh baiklah, Aku beri kau cincin. Bawalah cincin ini ke sebelah timur. Langsung kalau sampai sebuah danau ke timur, ke timur, ke timur. Kalau sampai di sebuah danau, dan itu cahayanya mati, masuklah kau ke dalam uh, danau itu. Lalu celupkan tujuh, uh, tujuh, uh, tujuh kali uh, 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 kamu ke dalam danau itu, lalu dia pergi membawa. Cincin itu sampai ke danau dan dilihatnya sudah tidak ada cahaya lagi. E, ini benar nih danau yang aku harus datang. Kemudian dia mencintai dirinya. Hitung ya, anak-anak hitung ya, tujuh ya. Satu, dua, dia celupkan. Tiga, empat, memang ini kalau di, di kebun enak. Lima. Oh, dia mulai sudah tampan. Oh, tetapi masa ada masih ekor ada ekorku. 6 7 8, 7. Wah, aku menjadi yang uh, pemuda yang tampan, tapi hidungku masih pesek. Ah, satu kali lagi tidak apa. Aku masuk lagi mencurukan diri. Lalu dia mencurukan diri. Nah, apa yang terjadi? Lalu pemuda tampan itu Menjadi monyet lagi karena keserakahannya kan disuruh tujuh kali, jadi dia mau sempurna. Hanya mati. itu, hanya sekian menit ya, sekian beberapa detik itu. Empat menit sih memilih, oh, empat menit. oh ya, empat menit, nah, itu juga pendek. Jadi anak menghitung anak, eh, tapi ada moralnya. Jadi jangan serakah, itu adalah salah satu contoh atau ada cerita lain yang pendek-pendek, ambillah pendek, tetapi bisa dipendekkan cerita itu, disusun kembali dengan cerita, karena itu harus ada persiapan oleh guru, ibu, dan anak. Tetapi jangan dipotong nanti lain kali, kecuali novel itu bisa dipotong untuk anak SMP dan SMA, karena novel biasanya kan tebal, jadi itu bisa dipotong di bagian yang, yang sangat menegangkan sehingga dia anak akan melihat ingin tahu apakah kelanjutannya baik Bu Muti jadi sebaiknya uh, boleh diringkas tapi sebaiknya jangan berlanjut gitu ya Bu Muti ya. jangan bersambung gitu, kan? jangan bersambung kalau satu ceritanya satu cerita yang penuh terjadi oh. kan? dan jangan terlalu banyak tanya ya oh ini monyetnya kenapa ya oh ini uh, itunya banyak kenapa ya kamu tahu nggak uh, pernah lihat nggak misalnya gitu jadi kesinambungan cerita atau ketegangan ceritanya itu hilang jadi cerita saja bersambung ya benar. baik para peserta webinar sekalian kami ingatkan sebentar lagi kami akan mengumumkan siapa yang memenangkan hadiah insta lima insta terbaik dari TK Bakti Mulia 400 eh dari Bakti Mulia 400 Sekali lagi kami mohon untuk bisa mengunggah foto maupun video kepada di Instagram story yang di tag ke bm 400 Sekali lagi karena masih punya waktu, kita masih punya waktu untuk berbincang-bincang dengan Ibu Murti. Apakah masih ada peserta yang ingin bertanya kepada Ibu Murti? Tadi nah, Ibu Murti minta, adakah satu orang guru yang mau mendongeng? Ibu Murti ya. Bercerita dan membawakan cerita. Kami tawarkan, apakah ada yang mau bercerita di sini? Ceritanya boleh, khususnya cerita. boleh apa saja, boleh apa saja. saja, boleh apa saja. Dari guru-guru yang lain mungkin, dari guru, -guru? atau orang tua. Dari orang tua, orang tua mau mendongeng, apa saja cerita yang disukai, dongenglah cerita yang disukai, pilih cerita yang disukai yang nyaman. Coba, nanti saya akan kasih hadiah juga satu buku. Terima kasih Bu Muri. Baik. Adiknya yang mau mendongeng bercerita para orang tua atau ada anak-anak yang mau mendongeng di situ? Ya, Bu Ari lihat ada anak-anak nih -anak. tadi ada orang tua yang sama anaknya di situ. Kakak, kakak, adiknya yang mau kak? Dapat hadiah menarik dari Ibu Muti, insya Allah. Atau bisa dalam bahasa Inggris ya? Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah? Siapa yang berani menerima tantangan? Ayo, boleh raise hand loh. Mungkin kalau tadi Bu Murti minta ceritanya lengkap, mungkin kalau itu Ibu Nur Zuliana boleh mencoba sepertinya. Ibu Nur Zuliana, enggak apa-apa Bu. Mau, coba saya mau. Silahkan dia animet Bu Nur. Silahkan, siapa lagi yang mau mencoba kita sama-sama belajar di sini ya Bu Murti kita sama-sama sharing ilmu tentang tentang cerita anak cerita mendak menongeng masih dibuka pertanya pertanyaan tantangan dari Ibu Murti untuk bercerita Ibu Murti kan banyak orang yang tidak bisa menirukan suara-suara kita bukan seperti Pak Almarhum Pak Raden ya Bu Murti yang pandai menirukan suara-suara anak Bolehkah Murti, kita bercerita dengan tetap datar seorang guru ya pasti ada intonasi tentunya tapi dengan suara yang tidak bisa berubah-berubah. bagaimana itu dulu, tekniknya? Um, sebetulnya kita tidak bermain teater, kita tidak bermain drama. Jadi ibu, ibu guru, orang tua tidak perlu selalu harus mengubah suaranya. Tapi yang dirubah adalah intonasinya aja saja intonasinya, lalu pausenya atau di mana kita harus berhenti, lalu penekanannya di mana. Nah, itu yang penting. Karena kalau kita berteriak kita mengatur seperti belajar teater, kita tidak membacakan cerita, kita tidak mendengeng tetapi bermain teater atau berdeklamasi. Jadi jangan sampai jatuh ke situ. Itulah bedanya. Jadi tidak perlu. Dan nah, kita juga tidak perlu gerakan kalau orang tua lalu kita bongkok-bongkok begitu. Kita terluka. tidak perlu. Karena banyak juga orang yang tidak bongkok. Bila kan. Ya. Sudah ada Ibu Nur Zuliana. Ibu Nur Zuliana, bisa di-unmute dulu, Ibu mungkin mau mencoba tantangan Ibu Murti. Silakan Bu Nur. Membacakan cerita ya Bu ya. Bo boleh, boleh. diri dulu Bu Nur. Ibu dari oh, mana dari TK? Dengan dengan contoh-contoh yang saya tunjukkan ya. Bagaimana membuka buku, bagaimana memperkenalkan buku dari permulaan. Baik, terima kasih. Sudah kedengaran ya suara saya ya Bu? Terdengar Ibu. Ya, terima kasih. Uh, baik, Uh, untuk kali ini saya akan, akan kita... bercerita kepada anak-anak. Ya. Baik anak-anak, hari ini Bu Guru akan membacakan Bukan, sebuah baca, cerita. Baca, baca, baca. Uh, ceritanya tentang gigiku sehat, gigiku kuat, ya. Nah, buku ini akan bercerita. Nah, sebelum tidur Yoga selalu diingatkan oleh ibunya untuk menggosok gigi supaya giginya selalu sehat dan bersih. Nah, lihat gambarnya, anak-anak ya. Nah, supaya apa? Supaya anak-anak jangan lupa untuk selalu menggosok gigi sebelum tidur. Nah, dengan sedikit wajah cemberut, si Yoga tidak mau untuk menggosok gigi. Tetapi karena selalu ditutup oleh ibunya, menggosok gigi, si Yoga tetap menggosok giginya meskipun dalam keadaan yang Uh, hatinya masih jengkel ya. Kenapa sih ibu memaksa besok gigi sebelum tidur? Aku kan nggak makan yang manis-manis, kata Yoga pelan. Aku berkumur saja, beres deh. Nah, Ahad pagi, Yoga, Hasna, dan Faiz bermain di rumah Najmi. Bunda Najmi menyuguhkan sepiring bakwan dan setoples kecil per permen coklat. Najmi, bawahnya enak banget. Puji Hasna. Permennya apalagi. Hmm, nyem, 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 Ujar Faiz. Ayo Yoga dimakan permennya. Itu oleh-oleh dari ayah aku, kata Najmi. Bagaimana dengan si Yoga yang tadi tidak mau gosok gigi? Hmm, kita balik ya. Aku enggak suka permen. Nah, kan, nanti Kalau kebanyakan yang manis-manis bisa sakit gigi kata Yoga sambil dia uh, mengunyah bakwan. Kalau sedikit ya enggak apa-apa katanya. Nah, kalau setelah itu setelah makan permen langsung gosok gigi. Aku sesekali makan permen tetapi lihat gigiku ujar Hasna memamerkan giginya. Sembari dia tersenyum, giginya tersusun rapi dan putih. Tidak ada yang berlubang atau bergoyang. Gigiku juga tidak ada yang berlubang kata Faiz. Mereka semua memamerkan giginya. Tapi Yoga tetap tidak percaya. Baginya makan makanan yang manis adalah satu-satunya alasan sakit gigi. Hari ini Yoga tidak makan makanan manis. Jadi ia hanya berkumur sebelum tidur. Suatu pagi, Yoga meringis kesakitan di atas kasurnya. Ya, teman-teman. Wah, wow. <tuh> ibu gigiku sakit sekali. Sambil memegang giginya, si Yoga menangis. Dia mengaduh sambil terbopok kopo ibunya menghampiri Yoga. Kenapa bisa begini Yoga? Bukankah kamu rajin menggosok gigi? Kata ibunya heran. Aduh, aduh, Yoga menggosok gigi hanya waktu pagi, Bu. Kalau malam yoga hanya berkumur. Nah, ibunya menggeleng-gelengkan kepala. "Ya sudah, sekarang Yoga gosok gigi dulu." Kali ini Yoga menurut. Setelah Yoga menggosok gigi, ibu meminta Yoga berkumur dengan air hangat yang sudah dicampur dengan garam. Oke, okay. rasa sakit di gigi yoga? Hilang sebentar lalu muncul lagi. Sakit sekali, Bu. Yoga terus saja menangis. Ayo kerja dia, ya, teman-teman. Yoga dia ajak ke dokter gigi. Ditunjukkan oleh pak dokter kenapa gigi bisa sakit. Termasuk di antaranya karena makan makanan manis yang tidak di segera digosok. Nah, setelah itu Yoga tahu kenapa selalu disuruh masuk gigi oleh ibu menjelang tidur. Nah, jadi mulai sekarang Yoga sudah tahu. Nih, Yoga bilang, "Aku akan menggosok gigi dua kali sehari, nggak boleh lupa." Iya, ini Yoga sudah berjanji kepada Mbak Dokter agar tidak sakit gigi lagi. Terima kasih. Terima kasih Bunur. Belajar Ibu Silakan Ibu Murti, bagaimana menanggapi Ibu, -Ibu Nurti ya. Yang bagus kan tadi. Nah, ini cerita yang tidak bisa pakai gesture ya. Bagaimana kecuali sakit gigi begitu. Tapi sederhana dan tapi tidak di tidak di gesernya tidak terlalu uh, dibutuhkan dan hmm. itu tadi kan suaranya saja yang menunjukkan sakit gigi ya harus sikat gigi ya harus berkumur ya dan itu jelas sekali cuman sayang tadi kelupaan siapa yang mengarang oh ya siapa yang memberi uh, ilustrasi memberi gambar sehingga ya, anak ya. belajar Oh, kalau cerita ini di karang ini seperti apa? Nanti kalau stylenya Pak Raden dengan saya mau punya style yang gaya yang lain dalam mengarang. Jadi anak juga akan belajar diluaskan pengetahuan tentang gaya sejak dari kecil itu ya. Nah, tadi ada pertanyaan apakah gesture tidak penting? Jangan terlalu banyak, dan kalau tidak bisa memakai gesture, jangan dipaksakan. Karena suara, atau intonasi, atau penjiwaan, kalau kita menikmati cerita itu, itu akan keluar sendiri, atau akan terlihat sendiri bagaimana kita menjiwai cerita itu akan cerita itu akan hidup. Jadi, kadang-kadang terlalu, misalnya begitu, gesture lari-lari, lari-lari, anaknya berlari-lari dikejar-kejar lalu orang sudah tahu lari buat apa kita lari-lari sepanjang jalan sehingga kita sibuk sendiri lari berlari-lari apalagi orang seorang guru lari-lari atau ya tadi nenek kakek suaranya harus harus suara bergetaran begitu ya tidak harus selalu menimbulkan stereotype seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu Murti, Ibu Nur Nurzuliana. Terima kasih. Ya. Nanti melalui Ibu Ari saya kirim. Iya, Ibu, Ibu Nur Zuliana bisa menghubungi TK Bakti Mulia nanti untuk mendapatkan hadiah dari Ibu Murti. Terima kasih, selamat Ibu Nur Zuliana. Bapak dan Ibu sekalian, seperti tadi janji kami, uh, pemenang dari Instagram Story, kami akan mengumumkan sekarang. Kami tadi menjadikan lima peserta, tapi ternyata yang baru mengunggahnya adalah kami dapat dua, yaitu adalah Ed Sharifah Mardo, dan H. Zaza. Sekali lagi, pemenang Instagram Story yang akan mendapatkan hadiah buku dari Ibu Murti adalah Ed Sharifah Mardo dan Ed Syifaus Zaza. Selamat kepada para pemenang hari ini. Silahkan menghubungi bakti mulia 400 untuk mendapatkan hadiah berupa buku dari Ibu Murti Gunanta. Ibu Murti Gunanta, terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10.54. Sebelum saya closing, saya akan meng menginfokan tentang sekolah-sekolah uh, ini adalah sekolah yang mengembangkan potensi peserta didik. Oleh karena itu, Bapak-Ibu yang belum memutuskan untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk masuk sekolah, bisa mendaftarkan ke Sekolah Bakti Mulia 400. Tahun pelajaran 2020 dan 2021 masih membuka pendaftaran. Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi, maaf-maaf, Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi website kami di psb.bakti.mulia400.sch.id. Sekali lagi, bisa mengakses website kami di psb.bakti.mulia400.sch.id. Khusus bagi tiga pendaftar yang akan mendaftar hari ini di TK Bakti 400 akan mendapatkan free uang pendaftaran. Sekali lagi, khusus untuk tiga pendaftar yang akan mendaftarkan hari ini akan mendapatkan free uang pendaftaran. Ibu Murti Bunanta, uh, setelah kita berbincang-bincang tentang dongeng dan cerita rakyat, sedikit saya bisa menyimpulkan bahwa cerita rakyat atau legenda adalah satu hal yang akan menghubungkan generasi anak-anak dan generasi lampau saat ini hingga generasi anak-anak di masa depan. Cerita rakyat itu adalah milik kita, kita sebagai orang tua dan kita sebagai pendidik. Selayaknya ya, memilih cerita yang tepat untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Memilih bahasanya, memilih kandungan isi ceritanya, agar makna cerita rakyat itu bisa tersampaikan kepada generasi penerus kita. Cerita rakyat ini adalah milik kita. Sehingga cerita rakyat ini, sejaganya kitalah yang menongengkan cerita-cerita ini agar menjadi cerita yang bisa membanggakan untuk generasi anak-anak di -anak masa mendatang. Uh, untuk para peserta webinar sekalian, Dua, dua, pekan dari sekarang kita akan mengikuti read aloud series ketiga yang akan jatuh pada tanggal 24 April. Mas Irul bisa ditayangkan playernya. Read aloud series ketiga yang akan, akan jatuh pada tanggal 24 April 2021. Untuk link pendaftarannya, Bapak dan Ibu bisa mengakses di at, at Bakti 400 School. Kami berharap agar para peserta yang ikut di webinar kali ini bisa juga ikuti uh, webinar di Read Aloud ketiga dua pekan dari mendatang. Untuk Ibu Murti Bunanta, selaku narasumber kita hari ini, terima kasih banyak Ibu atas sharing ceritanya, sharing ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kami dari TK, dari Yayasan Bakti Mulia 400, jelang memasuki bulan suci Ramadan, kami mengucapkan maaf lahir batin, Apabila selamat kami menyelenggarakan webinar ini terdapat banyak kekurangan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan agar kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita juga sama-sama berdoa agar pandemi ini segera hilang dan segera mendapat solusinya agar kita semua kembali bertatap muka dengan siswa siswi semua kembali bisa bersilaturahmi ibu murti ibu nanta Pastinya tentu kita akan mengundang Ibu sekali lagi live ya Ibu ya. Mungkin di, di TK Bakti Empat Ratus ataupun di SD Bakti Mulia Terima kasih. Terima kasih banyak, ya, Terima kasih Bapak dan Ibu. semua. Ibu esri. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Murti semuanya. Terima kasih banyak. Selamat berkumpul dengan keluarga. Salam untuk keluarga hari ini hari weekend terakhir sebelum Ramadan mungkin banyak yang mau bersilaturahmi kepada keluarganya Ibu Murti dan semuanya. Baik terima kasih semua mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi jadi uh, untuk uh, melihat bahwa read aloud tidak hanya supaya anak terampil membaca mendongeng tetapi juga terampil uh, mengerti tentang uh, apa namanya uh, manfaat bagi jiwanya, manfaat cerita itu bagi jiwanya dan bisa membawakan itu dalam kehidupannya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Baik. Terima kasih Ibu Neneng. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Terima Terima kasih sekali Tuhan memberkati Ibu. Alhamdulillah. Teman-teman, masih Yoro mungkin bisa dibuka. Kita bisa menyapa Ibu Murti dan para peserta sekalian. Peserta ini terima kasih banyak. Terima kasih atas kehadirannya. Salam untuk seluruh keluarga. Bisa di-unmute Mas Iru? Para peserta saya bisa leave ya, atau terima kasih Bu Murti. Terima, terima kasih, kasih kesempatannya. Silakan, Bu. Makasih Bu Murti. Ya, terima Silahkan. kasih. Ya. Bu Fitri, terima kasih. Salam buat Terima kasih ya, kan. Bu Murti. Salam. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih Miss Ari. Sama-sama. Oh, Buannya ya. Iya, mohon maaf eh Miss Ari, Bapak Ibu semua. Terima kasih Miss Ari. Sampai ketemu di saat ketiga ya, Bapak Ibu. Jauh. jumpa. terima kasih. Salam Bu. Salam. Terima kasih Bu Aryani. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih.

Terima kasih Bu Neneng, Bu Ari, ada Bu Anis dari Ciamis, Bu sudah live. Bu Anis ya, Bu Anis, Mana Bu Anis, Anis dari Ciamis. Terima kasih Bu Anis sudah <tis> hadir di Butis. <tis> Terus Terus makasih, dari, Bu Ari, Bu terima kasih Bu Ari, Terima kasih Terima kasih. Terima terima kasih sudah hadir di sini alhamdulillah ya, ya. dari Tangerang Selatan Bu Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Kepan-kapan kita bersilaturahmi kita kedulu ya Bu ya Tangerang Selatan dari dari kebayaran lama kita kumpul lagi amin amin ya. Oh. Terima kasih Bu Ari Terima kasih ya. Bu dulu, Bu Baista Bu oh, Terima kasih Bu Ari Bu Ais semuanya Terima kasih teman-teman Maaf -teman. lahir dan batin Assalamualaikum Selamat Selamat Menjalankan ibadah puasa ya. Terima kasih Bu Ais Maaf lahir dan Iya, Terima kasih Salam oh. Laura Bu Nur ya. Ya. Terima kasih Bu Ari <tuh>. Fahmi ada bebek nih. Bari, uh, thank you. Sama-sama. Terima Bye. kasih. Bye, Bu Ari.